Assalamualaikum Pak Bukhari. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bukhari? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Pak Bukhari, ini ada kegiatan yang sangat menarik di Balikpapan. Nah, ini agenda apa nih Pak Bukhari? Ini kegiatan workshop penulisan buku guru, satu buku ya. Jadi outputnya nanti setiap guru menghasilkan satu buah buku ya yang akan diterbitkan oleh Media Guru Indonesia, kemudian ber-ISBN, dan akan kita sebarkan di Kota Balikpapan. Ya, ada berapa peserta nih, Pak? Pesertanya tahun ini sebanyak 30 orang, terdiri dari 20 dari guru SD dan 10 dari guru SMP. Ini sudah kegiatan ke berapa kalinya, Pak? Kita mulai sejak tahun 2018. 2018 berarti sampai tahun ini yang ke-6. Untuk penulisan buku sudah 5 kali. Karena satu kali pada saat itu adalah kegiatan bedah buku pada saat COVID-19. Iya. Ini berapa hari nih, Pak, pelaksanaannya nih? Pelaksanaan dari tanggal 27 sampai dengan 31 Mei selama 5 hari. Ya, dari pagi dari jam 8 sampai jam 17 sore hari. Mungkin sedikit statement tentang ini, Pak, dukungan dari Pak Kepala Dinas juga instansinya sendiri untuk kegiatan seperti ini, Pak. Ya, dukungan dari Dinas Pendidikan ya kami apresiasi sepenuhnya ya, karena kami sudah mulai sejak tahun 2018 menganggarkan untuk kegiatan workshop ini. Jadi melatih guru-guru semaksimal mungkin dalam hal menulis, kan itu literasi kan itu. Jadi sejak tahun 2018 kami sudah memberikan anggaran khusus ya, terus bertahan sampai dengan tahun 2024 ini anggaran terus kami kucurkan untuk pelatihan ini. Jadi kami berharap, saya yakin ya Pak Kadis sangat mendukung, bahkan pada zaman Pak Kadis Pak Muhaimin, beliau juga ikut menulis salah satu buku ya untuk diterbitkan bersama, kalau tidak salah judulnya itu Nahkoda Terpercaya. Jadi kami juga berharap nanti ke depannya, kami berharap pejabat-pejabat distrik juga ada waktu untuk menulis, mengapresiasikan karyanya selama ini untuk salah satu buku di Kota Balikpapan. Ya, kalau Pak Bukhari sudah menulis berapa nih? Baru satu buku juga. Baru satu buku. Ya. Terima kasih Pak Bukhari. Oke, sama-sama. Kita sekarang ada kegiatan satu guru satu buku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Wah, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman media guru atas terselenggaranya kegiatan seperti yang di Balikpapan ini, Mas Eko? Ya, jadi kegiatan ini tuh sudah berlangsung sejak 2018 dan ini angkatan ke-6. Nah, harapannya memang kebiasaan dan pembudayaan literasi menulis dan literasi membaca itu semakin kuat di kalangan pendidik ya, terutama di guru-guru SMP dan SD. Dan media guru sendiri itu sangat mendukung kegiatan yang bagus ini agar bisa menular ke teman-teman di daerah-daerah lain ya, yang misalnya memerlukan dukungan Dinas Pendidikan setempat. Bagusnya karya teman-teman ini tidak hanya difasilitasi dalam hal diklat saja ya, misalnya mereka mengikuti sekedar pelatihan, tidak, tapi buku mereka itu juga dicetak. Nah, itu saya kira support yang luar biasa yang juga bisa dilakukan oleh daerah lain. Oke. Antusiasme dari peserta sendiri bagaimana, Mas Eka? Ya, kalau kita lihat di ini kan workshop, ya, teman-teman itu jauh lebih banyak praktiknya dibandingkan pembekalan teori. Jadi kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme yang tinggi. Ya. Itu terlihat dari seringnya mereka berinteraksi dengan trainer-trainer media guru ya, seperti Pak Yasin atau dengan saya sendiri. Nah, yang bagus adalah lahirnya diskusi yang komprehensif. Artinya mereka menjadi lebih tahu apa sih, bagaimana cara membuat buku yang baik dan bermutu itu. Jadi saya kira dengan banyaknya praktik itu teman-teman jauh lebih antusias. Mungkin ada pesan dan kesan untuk kegiatan kali ini? Ya, singkat saja, yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi. Jadi dengan menulis, setidaknya teman-teman pendidik ini sudah menunggakkan sejarah, terutama bagi mereka dan lingkungan sekitarnya, memberikan contoh di depan. Ingarso Suntulodo. Mereka tidak hanya membumikan literasi kepada anak didik, tetapi mereka sudah melakukan pada diri mereka sendiri. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Murai.
Ya, kenalkan nama saya Rara dari SMK Negeri 14 Bandung. Iya, Mbak, apa kesan dan mungkin pengalaman yang bisa didapatkan dari kegiatan ini? Pengalaman yang didapatkan dari pelatihan ini banyak sekali, dimulai dari bagaimana cara kita untuk membuat buku, terus cara kita dalam penulisan itu seperti apa. Jadi cukup memotivasi saya agar bisa membuat buku perjalanan kisah saya selama menjadi seorang. Berarti ini sudah punya rancangan ini yang sudah mau dibukukan, apa judulnya? Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, berarti sudah akan menerbitkan bukunya nih. Insyaallah. Terima kasih, Pak ya. Pras dari SMP 20. SMP 20 Balikpapan. Mas Pras, apa nih kesan dan pesannya untuk mengikuti setelah mengikuti kegiatan ini nanti? Yang pertama kesannya dulu ya, Pak. Iya. Kesannya itu ya sangat luar biasa, mendapatkan pengalaman yang baru bagi saya, meskipun sebelumnya pernah menulis juga tapi di ilmiah ya. Nah, ini dapat ilmu-ilmu baru tentang bagaimana menulis ilmiah populer, puisi segala macam dengan bahasa-bahasa sastra itu, kesannya saya dapatkan yang luar biasa. Terus untuk pesannya, semoga program-program seperti ini tuh bisa menjangkau ke semua guru. Jadi jangan hanya beberapa guru, tapi mengajak semua guru tuh menjadi penulis seperti itu. Oke, terima kasih Mas ya. Sama-sama, Pak. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.